Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabtu, salam petang dan salam sukses. Bagaimana dengan kehidupan anda? Diharapkan semua bahagia ceria dan hati berbunga-bunga. Kenapa berbunga-bunga? Kerana tak lama nanti kita bakal menerima tetamu yang cukup istimewa, itu Ramadan. Buka hati kita, lapangkan jiwa kita, buka minda kita. Kita terima kehadiran Ramadan ini dengan hati yang cukup ceria, gembira. Kerana inilah waktu terbaik, saat terbaik untuk kita perbaiki diri kita, saat terbaik untuk kita lonjakkan potensi diri kita, waktu yang terbaik untuk kita buat penambahbaikan dalam kehidupan kita. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terindah, Ramadan yang mampu membentuk kualiti diri kita, Ramadan yang mampu mendidik jiwa kita. Bukan kuih yang kita inginkan, bukan menu-menu yang mewah-mewah yang kita dambakan, tetapi kita dambakan penerimaan amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Ramadan kali ini mampu memperbaiki Ramadan-Ramadan terdahulu sebelumnya, insya-Allah. Semoga kita berusaha sungguh-sungguh, kita bermujahadah, kita berjuang dalam Ramadan kali ini. Kita berikan persembahan terbaik, kita fokus kepada ibadat kita, kita perbaiki diri kita. Jadikan tarbiyah Ramadan kali ini adalah tarbiyah ulum yang mampu memperbaiki kualiti diri kita berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga kita bermotivasi untuk mencari redha Tuhan, untuk mencari keberkatan, untuk mencari restu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, insyaAllah. Sama-sama kita hayati Ramadan kali ini dengan penghayatan yang terbaik, insyaAllah. Salam Ramadan dari saya, Syekh Ghani Al-Ghamini. Semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah SWT. Sekian, wassalam.